dan seperti apa serunya sebuah pertandingan, mendapat dukungan yang luar biasa, mendapat apa ya ekspektasi yang dari para penonton harus menjadi suara. Leo, silakan. Ya, saya mau ucap syukur. Bunganya, oh. Bunganya pinggir aja ya, enggak apa-apa ya. Oke. Ya, saya tidak lupa mengucap syukur alhamdulillah bisa menyelesaikan pertandingan Indonesia Master 2023 ini tanpa cedera ya. Itu apa? Pokoknya saya mengucap terima kasih juga buat pendukung seluruh rakyat Indonesia yang ada di istora maupun di luar istora. Pokoknya jangan berhenti buat mendukung saya sama Dali dan atlet lainnya. Dan pokoknya saya mengucap terima kasih. Ya, apa? Sama ya seperti Leo. Jadi kami mengucap syukur pertama-tama kepada Tuhan. Terus terima kasih juga yang udah hadir di istora ini, udah support teman Indonesia. Ya, apa ya? Akhirnya Ganda Putra meneruskan tradisi juara yang dunia master, jadi apa ya, jadi itu memotivasi kami lah untuk kedepannya bisa lebih konsisten ya. Oke, setelah para seniormu ya, Ganda Markus, Fajri, Jadi Skala, kira-kira ada beban gak aku harus tampil bagus untuk bisa menjaga harapan tuan rumah untuk bisa mempertahankan gelar juara di sektor Ganda Putra? Ya, apa beban sih nggak ada ya, malah kita mau nunjukin kalau kita bisa, soalnya di dua pertandingan sebelumnya kan kita hasilnya kurang baik. Niatnya kami kan untuk mengevaluasi, jadi apa ya, kita berusaha aja coba terus gimana cara untuk menang, ya kita harus evaluasi, harus saling komunikasi. Oke, siap. Silakan teman-teman media, karena hari sudah malam juga. Oke, tidak silakan. Buat teman-teman kita sekarang udah harus lebih dewasa ya, jadi ya, kalau mau main kita harus saling evaluasi ya, cuma saya kreo dan saya juga ya, kita kalau mau maju pun kita harus evaluasi terus ya, jadi apa ya, kita lagi coba itu sih sekarang, jadi biar mainnya lebih konsisten juga kan, jadi saling komunikasi terus apa ya, kan untuk permainan Olimpiade semua pemain ada, jadi siapa yang masih lebih di setiap pertandingan itu kan yang main, jadi ya kita coba terus lah. Siapa tahu kita masuk. Ya, oke, silakan. Selamat kesenangannya, dan kalian kan menunjukkan kemampuan sangat baik ya di turnamen kali ini. Apa kekuatan terbesar yang kalian miliki dan sekiranya, dan apakah power termasuk kekuatan secara cukup? Ya, kalau dibilang kekuatan terbesar itu nggak ada ya, jadi kita pokoknya tiap poin demi poin kita harus fokus aja nyari poin satu demi satu poin. Lagi? Lanjut, silakan. Ada lagi? Gak ada? Oke, satu lagi. Tadi kunci kemenangan atau titik di mana ketika kalian bisa yakin akan bisa menangin sebuah pertandingan di poin berapa itu? Ya, dari start awal kita udah fokus ya apa satu demi satu poin, jadi kita pokoknya kalau bola belum nyentuh lantai, jadi kita harus tetap fokus nyari satu poin sampai game. Oke, ya, udah ada yang tanya? Baik, kita tutup acara persembahan dari terima kasih. Selamat lagi kepada Leo Roli Carnado dan Daniel Martin yang sukses menjadi juara
di turnamen Daihatsu Indonesia Master Super 500. Sekali selamat, tetap makin hebat lagi. Kita tunggu prestasi-prestasi berikutnya bagi Theo dan Ari. Oke.